Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketemu lagi dengan kami, saudara-saudaraku, pemirsa sahabat setia Santri Tidar Channel. Hari ini kita kedatangan tamu dari Magelang. Beliau ini mengeluhkan katanya di tubuhnya itu gatal-gatal ya. Gatal-gatal ya baru-baru ini aja. Kebetulan beliau ini dinas di sebuah sekolahan, yang kalau menurut beliau ini dulu sudah beberapa bulan yang lalu teman-temannya sudah terkena penyakit gatal-gatal, tapi baru kali ini beberapa hari ini beliau ini terkena gatal-gatal. Itu ya hampir semuanya Bu ya. Iya. Hampir semua teman-temannya yang di sekolah itu kena gatal-gatal. Itu penyebabnya apa kita nanti ungkap secara gaib, secara mediumisasi. Langsung kita ke mediumisasi saja biar enggak lama-lama. Saya minta apa foto sekolahnya. Dengan izin beliau, saya minta gaib terkuat yang ada di sekolah ini, dari petang sinkron dengan tubuh mediator sinkron. Sembrana yang sehingga saja yang asli saja Allah Allah bisa bicara bahasa Indonesia, bahasa manusia. Siapa kamu? Bisa bicara. Selain yang saya masuk semuanya terantai semua dan mulutnya dikunci semua. Yang saya masuk saja yang bisa bicara. Hah? Kamu siapa? Keluhan apa? Hah? Yang kencang? Siluman kok bicaranya pelan. Siluman apa kamu? Suaranya menjadi kencang, Semangat kamu. Ular. Ular dari mana? Di mana? Hah? Cuma diperintah. Perintah? Kau putus komunikasimu dengan orang yang memerintah detik ini juga Allah. Kau putus tidak bisa mendeteksi keberadaanmu detik ini juga sampai yang lebih tidak bisa komunikasi dan mendeteksi keberadaan Allah. Berikut semua anak buahnya, semuanya terputus semuanya komunikasinya dengan orang yang menurun. Sekarang jawab sama saya, tak tanya. Kamu siluman ular dari mana?
Dari mana? Dari jalan atau dari kebun atau dari sungai? Nanti ini biar pasiennya tahu. Hah? Gimana? Sungai. Hah? Angkat Allah. Dari mana yang jelas? Sekolahan ini. Aku ditaruh di situ. Ditaruh. Aku aslinya dari sungai. Kamu taruh di situ. Kamu tahu siapa yang menyebabkan gatal-gatal ini? Termantuk ibu-ibu. Siapa? Sukanmu. Sudah, lepaskan malaikat. Lepaskan dulu. Biar ini cocok. Tujuannya apa? Aku tidak tahu, aku cuma disuruh. Tujuannya orang tertentu apa semuanya ini? Orang tertentu. Orang tertentu. Ibu ini bukan, atau yang lain? Kan banyak yang terkenal tuh. Yang lain. Tapi efeknya bisa ke semua di sekelilingnya. Anak buahmu ada berapa tuh di sekolahan itu? Sampai hampir semua ya? Apa semua? Ya, beberapa orang yang kerja di situ tuh pada gatal-gatal. 700-an. 700-an apa? Juta. Jajan juta. Kamu teruskan atau berhenti ini? Nanti aku dicari sama tuanku. Gak bisa mencari lagi, udah tertutup dia. Gak bisa mencarimu lagi sampai jam 3. Gak bisa komunikasi lagi sama kamu. Coba aja kamu coba. Coba kamu komunikasi sama dukun yang menyuruh, bisa enggak? Tetes. Jangan. Nah, iya. Udah. Aman kan sekarang kan? Kamu enggak dicari lagi. Tanya. Tunduk saja. Masuk Islam. Ya? Nanti aman. Nanti kamu bisa lebih kuat dari dukun yang menyuruhmu itu. Mau enggak? Daripada kamu diperintah, mendingan gantian kamu yang memerintah nanti. Gimana, mau enggak? Tak suruh jaga di cokelan situ. Iya. Hah? Iya. Dibuka dadanya ya, ikhlas ya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tembus
tembus menyala semua sifat buruk, sifat iblis yang semuanya menguap semuanya Allah. Menguap semuanya sampai bersih, tidak ada pengatuan di dalam hati. Allah. Ya, duduk yang baik. Kamu dulu manusia bukan? Bukan. Saya bangsa jin. Jin, naik pangkat. Iya. Jadikan saya dulu, bismillahirrahmanirrahim. Apa? Lancar, bicaranya lancar. Kita suaranya lancar, bisa menerukan saya dengan lancar. Semua penghalang yang ada di kita semua langsung pindah ke semuanya. Sampai dalam semua pindah ke semuanya. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua energinya semuanya kembali, semua sehat, semua berlipat-lipat lebih sakti dari sebelumnya, jadi paling kuat, ilmunya ribuan kali lipat di atas dukun yang tadinya menurunnya, yang tadinya menjadi atasannya, yang tadinya menjadi rekan kerja sama Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu hanya bisa dipakai untuk berjihad. Nah, sekarang saya minta nih, yang membuat gatal di tubuhnya ibu ini, yang sampai kamu itu, kamu tarik anak buahmu semua yang buat gatal, termasuk efek-efeknya semuanya. Termasuk yang membuat sakit dadanya itu juga. Dadanya di dalam itu kamu tarik juga sekalian. Diikhlaskan mbak ya. Mati Allah, pasrah. Semuanya masuk sini semua. Udah. Ini kamu lihat nih, yang di sekolah ini nih, anak buahmu yang masih di sini semuanya saya tarik ya. Kamu lihat ya. Ada di dalam sekolah yang di foto ini, semuanya diikat, dimanapun berada semuanya diikat menjadi satu, semuanya yang lari langsung otomatis terikat menjadi satu di sini, semuanya terikat semuanya, tidak ada yang semua energi dan ilmunya semuanya lengkap, semuanya posisi terkunci dan terikat semuanya di depan saya, semuanya tidak ada yang bisa lari, yang lari meledak Allah. Masih gak? Udah masuk semua? Sudah.
Ini anaknya juga katanya ikut terkena gatal-gatal. Saya minta fotonya yang mana? Fotonya Amir ya. Kalau di sekolah itu ada yang lebih kuat nggak daripada kamu? Ada. Ada. Tapi di luar. Di luar. Kalau kamu di dalam ya? Iya, beda. Beda kerajaan. Kamu lihat nih, detik ini juga terbangun majelis zikir besar di atas sekolah yang saya bayangkan. Besar. Sampai Yamil Kiamah, majelisnya berdiri. Ada benderanya. Bendera beliau sangat sana. Tuh, udah jadi. Cek. Lihat. Iya. Kamu nanti di situ ya. Ya. Iya. Ya, tinggal di situ. Kalau ada yang golonganmu menjolimi ibu ini lagi, kamu tangani ya, kan sama-sama satu bendera udah sekarang ya, sama-sama pujian ya. Iya, ini yang ada di dalam tubuh anaknya ini, ini dua ya. Iya. Nah ini juga gatal-gatal ini. Nah ini tak tarik ya, kamu lihat ya. Allah masuk sini semuanya. Semua yang tadi kerangka ini semua sampai lima sekarang kita berjalan meletak sampai 100% sampai. Kenapa? Serangan. Saya mengembalikan serangan yang satu triliun kali lipat lebih kuat. Saya mengembalikan semua. Satu triliun kali lipat. Apa kerja satunya yang kamu lihat itu dukun, kamu lihat dia dukun. Saya minta foto yang sebelah tadi. Kalau tunggu jemput sama saya minta dukun yang menyerang sekolah ini atau yang mengirimi kodam siluman ular ini. Semua kodam-kodamnya, semua yang ada di depan saya otomatis terkait di semua pesan tubuhnya dari pusat ataupun yang menyerang sekolah yang saya tunjuk tangan kiri. Semua. Semua dari dukun yang menyerang semua ini semua dan rezekinya dan izin tinggal di dunia semuanya saya itu posisi terkunci semua ilmu dan izinnya dukun yang saya tarik ini termasuk sebetulnya semuanya banyak kembali ke lahir maku semua karena tidak punya ilmu apa-apa lagi Allah sallallahu alaihi wa sallam semua sangat bersih, semua kesedot lahir semua amin 97 semua dari dukun dan sebetulnya dan yang termasuk yang menurut dukunnya semua pecah
darahnya semua terputus. Darahnya berubah menjadi racun paling menentukan. Jantungnya abrol dari jasadnya. Tidak ada satu penulis yang bisa mengobatinya. Oh, hebat sekarang juga. Darahnya berubah menjadi racun. Allah. Semua itu sesama yang ada depan saya semua berbahaya. Di bawah saya itu sesama semua orang yang mahal. Terkunci lapak alat. Jika Allah tidak wujud, semuanya tidak berhak wujud. Gimana kondisi dukunnya? Kamu bisa melihat terawangnya dipakai? Dan menyuruh dukun. Gimana sekarang? Tidak punya ilmu. Semua hutan, semua jenitan, semua lepas dari dukun yang menyerang majelis ayam semuanya. Mulai dari kemarin sampai sebelum berdukun semua, lemparnya ke semuanya sampai bersih. Semua benda kirimnya semua kembali ke penerangnya sampai itu. Allah, apa kejasa? Udah sekarang yang di sini diterangin semuanya ikut ini siluman ular ini di depan situ termasuk sekarang yang buka silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ya, semuanya termasuk kutum-kutum yang ada dalam baru ujung kaki semua kepala semua keluar semuanya. Allah. Semuanya termasuk kutum-kutum yang ada dalam sampai bersih. Mata kamar mandi. Itu tadi ternyata ada yang ngirim ya, ada yang ngirim di sekolahan tempat ibu ini dinas ini tadi kan. Jadi tujuannya sebenarnya cuma satu orang, tapi ngepek sampai beberapa orang yang ikut merasakan gatal-gatal itu. Dan mudah-mudahan segera sehat ibu ini termasuk teman-temannya yang di sekolahan itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.